Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Pangeran Sigit Bex. Hari ini kita akan mereview Tol Kelapa Gading Bekasi untuk sesi yang kedua. Di video sebelumnya saya sempat mereview untuk tol baru ini dari Kelapa Gading menuju Bekasi. Untuk kali ini kita akan mereview lagi pemirsa untuk tol baru ini, tapi untuk yang dari arah Bekasi menuju Kelapa Gading. Seperti apa pemirsa untuk tol Kelapa Gading yang baru ini? Tetap ikuti terus di YouTube Pangeran Sigit Bex. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke pemirsa, kita masih berada di Jalan Raya Jakarta Bekasi. Sebentar lagi kita akan sampai di sebuah pertigaan. Jika kita belok ke kiri, kita akan masuk ke Tol Lingkar Luar Jakarta. Namun jika lurus, kita akan sampai di Kota Jakarta lewat jalan biasa. Dan jika naik, kita akan masuk di Jalan Tol Kelapa Gading Bekasi yang baru pemirsa. Disinilah pemirsa, atau tepatnya di depan Pasar Cakung Jakarta Timur, lokasi titik awal kita akan masuk Tol Kelapa Gading Bekasi. Jika kita belok ke kiri, kita tetap berada di Jalan Raya Jakarta Bekasi lewat jalan biasa. Namun jika lurus, kita akan mulai masuk di Jalan Tol Kelapa Gading Bekasi yang baru pemirsa. Dan inilah pemirsa, kita mulai naik untuk bergabung di Jalan Tol Kelapa Gading Bekasi. Inilah pemirsa tol yang baru Kelapa Gading Bekasi. Seperti ini pemirsa penampakannya. Di sebelah kanan untuk lajur dari arah Kelapa Gading menuju Bekasi, sedangkan yang kita lalui ini dari arah Bekasi menuju Kelapa Gading. Kita tetap berada di jalur ini pemirsa sampai berakhir di exit tol Kelapa Gading Jakarta Utara. Disinilah pemirsa titik belok tol Kelapa Gading Bekasi ini. Di bawah ini Jalan Raya Jakarta Bekasi, jika lurus kita akan sampai di Jakarta Pusat. Namun untuk tol Kelapa Gading ini membelok ke kanan untuk menuju ke arah Kelapa Gading Jakarta Utara. Thank you.
Oke pemirsa, tol Kelapa Gading Bekasi ini berbelok ke kiri. Tampak terlihat bahwa pemirsa di sebelah kanan kita beberapa gedung dan perkantoran di sekitar Jakarta Utara. Bisa kita saksikan di layar kaca. Inilah pemirsa, kita sudah masuk di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita tetap berjalan lurus pemirsa di atas daerah Kelapa Gading Jakarta Utara ini sampai menuju ke exit tol Kelapa Gading Jakarta Utara. Dan disinilah pemirsa, kita mulai turun dari tol Kelapa Gading Bekasi ini untuk bergabung di Jalan Raya Kelapa Gading. Kita mulai menurun pemirsa. Kita akan sampai di exit tol Kelapa Gading Jakarta Utara. Inilah pemirsa gerbang exit tol Kelapa Gading, bisa kita saksikan bersama di layar kaca. Dan kita sudah keluar pemirsa dari gerbang exit tol Kelapa Gading. Tampak terlihat di sebelah kanan kita ini adalah lajur gerbang masuk menuju jalan tol Kelapa Gading Bekasi dari arah Kelapa Gading menuju kota Bekasi pemirsa. Demikianlah pemirsa review kita untuk melihat langsung jalan tol Kelapa Gading dari arah Bekasi sampai ke arah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you.